Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Dudi Sudrajat Abdurrahim MT. Yang saya hormati para narasumber yang tidak bisa disebutkan saya satu persatu karena nggak hafal namanya, maaf. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM serta para pejabat di lingkungan Balai Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Hotel Sakli dalam acara seminar isu-isu strategis dengan tema sinergi pentahelix dalam memfasilitasi UKM naik kelas. Alhamdulillah kami dari Kementerian Koperasi dapat melaksanakan kegiatan ini untuk yang ketiga kalinya. Kami kemarin melaksanakan kegiatan di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Tengah dengan judul sesuai dengan yang lagi trending lah di provinsi yang bersangkutan. Sebelumnya kami sudah mengirim surat kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan kegiatan ini dan alhamdulillah dengan judul yang tertera di spanduk. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan daya saing UKM dan meningkatkan memfasilitasi UKM naik kelas dan berdaya saing. Tak perlu panjang lebar, mungkin Bapak kami menyampaikan untuk Bapak Kadis untuk dapat membuka nanti setelah ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muhammad Safihi, Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian dari Deputi SDM ya Pak ya, di Kementerian Koperasi dan UKM. Pak Rudi Mila, Kepala Bidang Usaha Kecil. Pak Meriza, narasumber, kita juga masih nunggu Pak Meri ya. Confirm, Pak? Sedang di jalan, Pak. Oh, tungguan wae. Bahasa Sunda itu, Pak. Dan Bapak juga dengan rekan-rekan dari Jakarta dan rekan-rekan di sini udah pada kenal Pak, kita udah kemarin aja kita baru ketemuan. Kita karena punya agenda Rabuan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita bersilaturahim dalam suasana saum. Kita sudah masuk ke 10 hari terakhir, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari amal ibadah kita, dan kita niatkan pertemuan ini juga bagian dari ibadah. Amin. Untuk mengejar malam Lailatul Qadar ya Pak ya. Insyaallah. Nah, Ibu dan Bapak, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih pada Pak Muhammad Fatihi dan rekan-rekan dari Jakarta yang sudah berkenan untuk bekerja sama dengan kita mengadakan acara di Bandung, di Jawa Barat. Tentu ini juga mendorong kami untuk lebih luas lagi dalam kaitan kita juga sedang proses untuk pengembangan UMKM, terutama UMKM naik kelas. Mungkin saya cerita sedikit Pak, bahwa yang pasti untuk menyelesaikan persoalan pembangunan, menyelesaikan persoalan kesejahteraan itu tidak mungkin dilakukan oleh sendiri Pak, oleh satu unit, satu pilar, oleh pemerintah saja nggak mungkin. Oleh korporasi nggak mungkin, oleh non-NGO nggak mungkin. Itu harus ada kerjasama, Pak. Makin erat kerjasama, makin cepat kesuksesannya, makin erat kolaborasi seperti itu. Oleh sebab itu, di awal kita juga mengenal tripartit, ABC, Akademisi, Bisnis, dan Community. Akademisi, Bisnis, dan Government. Sekarang ABCGM, Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media. Untuk pembahasan yang berkaitan dengan isu-isu terkini, yang pasti isu-isu yang berkaitan dengan koperasi dan UKM. Dan nanti pasti dorongannya hidup kita gara-gara ICT. UMKM, koperasi harus dimodernisasi, didigitalisasi, kalau nggak kayak gitu nggak mungkin. Nah,
ada Pak Dedi tadi sudah di Linku Live, nanti kita bantu. Di kita juga Pak Isan ada yang begitu. Bismillahirrahmanirrahim, dibuka. Alhamdulillah dan seminar sudah dibuka. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih untuk semua dan akhirnya seminar akan dibuka. Setelah dibuka oleh Bapak Kadis dan selanjutnya kita akan berdoa agar selanjutnya acara akan berlangsung dengan baik. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dedi Setiadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kegiatan hari ini dapat berjalan lancar. Yang beragama Islam akan saya pimpin dan yang non Muslim silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Bapak dari Kementerian, semoga ini bisa menjadi awal buat kita untuk bersilaturahmi ya Pak, apalagi membahas isu yang strategis di Jawa Barat. Seperti disampaikan Pak Dudi tadi, UMKM menjadi salah satu hal yang sangat penting di Jawa Barat, khususnya dari awal Pak Gubernur 2013 sampai sekarang yang konsen ke sana. Yang saya hormati teman-teman dari dinas termasuk dari Balatkop, semoga silaturahmi ini di ajang ini kita dipertemukan. Kalau di dinas kita ngobrolnya say hello, sekarang ya kita agak serius sedikit ya teman-teman. Nah, baik, saya diminta oleh Menteri untuk sharing sebenarnya bagaimana sih strategi mensinergikan ABCGM untuk UMKM naik kelas di Jawa Barat. Jadi saya dikasih tahu audiensnya adalah teman-teman penggerak UMKM, khususnya teman-teman juga pelaku. Teman-teman juga mau berkontribusi pada UMKM naik kelas. Jadi saya sharing dasar berpikir yang saya sudah teliti kurang lebih 5 tahun, kemudian apa yang dilakukan ya. Di sini ada beberapa poin yang saya sampaikan. Konsep kewirausahaan saat ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak Dudi juga, bagaimana kita di Jawa Barat, kemudian konsep bisnis apa sekarang yang harus jadi concern gitu ya para pelaku usaha. Jadi kalau dulu adalah create money UUD ya, UMKM itu sekarang adalah create value ya, bagaimana menciptakan nilai. Kemudian kita juga aspek-aspek naik kelas. Nah, yang nomor 3 ini hasil daripada disertasi saya kemarin, tapi saya agak revise sedikit, disesuaikan dengan apa yang kekinian juga. Kemudian pentahelix dan social capital, jadi bagaimana sih makna kita ada di sini gitu ya. Jadi teman-teman UMKM itu butuh apa sih? Kalau saya sih konsepnya sosial kapital, ya modal sosial, karena UMKM itu nggak ada uang. Jadi kalau teman-teman berharap uang ke UMKM, naif sekali ke menurut saya gitu. Tapi seperti Pak Dudi, melalui mereka kita juga bisa dapat value. Kemudian strategi meningkatkan sinergitas pentahelix untuk UMKM naik kelas. Kemudian nah ini yang keenam nanti buat teman-teman, kalau kita mau jadi penggerak atau kontributor di UMKM naik kelas, apa yang harus kita lakukan? Ada 7 hal yang ingin saya sharing. Ini tidak hanya bicara hasil kajian, tapi juga yang saya lakukan. Ini sama teman-teman juga. Terakhir adalah sinergi BCGM untuk naik kelas di Jawa Barat. Konsep model apa sih yang kita tidak ambil model-model yang lain? Kita coba kembangkan model untuk kita sendiri. Baik, teman-teman, saya mulai dulu dari yang pertama. Saya mulai dari konsep global dulu. Memang konsep entrepreneurship ini tidak hanya di negara kita saja, apalagi di Jawa Barat saja gitu. Setiap tahun ada penelitian terus ya tentang entrepreneurship ini sendiri. Saya ngambil data yang sebenarnya ada yang 2012 ya, bahwa baik negara maju ataupun negara berkembang saat ini concern mereka adalah untuk problem solving di apa namanya, di bagaimana pengembangan bisnis yang dilakukan oleh UMKM. Penelitian itu termasuk juga di Indonesia. Jadi mereka mendapatkan salah satu solusi untuk penyelesaian permasalahan ekonomi di negara itu adalah melalui entrepreneurship. Jadi kalau begitu, kajian-kajian daripada luar negeri pun sekarang sudah masuk ke entrepreneurship, khususnya ke strategic entrepreneurship. Jadi bukan lagi pada tataran
bagaimana menjadi entrepreneurship, tapi sudah masuk ke strategic entrepreneurship. Di mana strategic entrepreneurship itu adalah gabungan daripada konsep strategic management yang notabene dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, digabungkan dengan entrepreneurship. Kenapa? Pada hakikatnya sebuah temuan, setiap entrepreneur itu harus menjadi ahli strategi. Jadi jangan hanya berteori gitu, atau jangan hanya menjalankan saja. Jadi bagaimana konsep manajemen strategik long term, berpikir jangka panjang, yang dipengaruhi oleh internal dan external environment-nya. Jadi kalau boleh dibilang, saya menemukan setiap entrepreneur itu adalah direktur buat bisnis dia. Maka dia wajib berpikir strategik. Nah, ini menjadi salah satu concern yang saya lihat di dunia, baik di negara-negara kembang ataupun negara-negara maju, untuk mendevelop konsep entrepreneurship itu sendiri. Ya, selamat pagi semuanya, Pak Bu. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya tidak ngobrol-ngobrol apa yang terjadi dengan WUP dan UKM menurut saya. Karena UKM ini, saya berhubungan dengan UKM itu tiap hari. Karena saya dihidupi oleh mereka, bukan saya menghidupi mereka. Gak ada mereka, saya gak bisa hidup. Ya, ini kemarin kita kumpul di Jakarta, Pak, dengan ada beberapa universitas yang terkenal. Bicara tentang kewirausahaan. Ya, maaf ya, saya sebutin aja ada Binus, ada Parahyangan, ada apa. Ini sudah terkenal semua. Inisiatif, ya itu. ICS, bukan. ICSP, ya. Hermawan. Nanti kita di WhatsApp, yeah. Mendorong ICSP di Jawa Barat, kita siap juga. Tidak, di situ kita ngobrol, wah dengan bangganya, dengan programnya. Program-program sekolahnya. Saya bilang, sekolah yang dari Binus, Punten, dari Parahyangan, gak jadi wirausaha kok. Nggak jadi entrepreneur, kewirausahaan semua ngomong. Ya itu kan program doang. Ya sekolah-sekolah yang kelas ya di bawah yang jadi wirausaha, benar nggak? Ya, ya politeknik gitu ya apa, di sini sekarang yang berkembang apa di nanti Telkom, Uninus, anak-anaknya ya, semuanya jadi pelaku wirausaha. Tapi di sekolah-sekolah terkenal Punten, ya dengan tangganya Binus, Unpar, ngomong katanya program saya kewirausahaan, nggak ada jadi wirausaha. Saya bilang yang wirausaha anak pinggir jalan, ya anak kelasnya kelas C lah, ya saya gituin, Pak. Ya jadi jangan kewirausahaan itu cuma jadi program sekolah, Pak. Mungkin di Widya ya masih oke lah ya. Kita ngomong LPKI, LPKI, ya itu market kita. Ya, yang kelas menengah maksimum, apalagi sekolah-sekolah yang di kabupaten, kewirausahaannya itu betul-betul bukan program wirausaha, Pak, tapi menjadi wirausaha. Tapi kalau sekolah-sekolah hebat, nah, ya, harga ceritanya yang bagus, ya itu ya. Ya, itu tentang kewirausahaan. Terus dari Medan, Universitas apa, dari Makassar, dari Manado pada datang semua. Se-Indonesia. Kendalanya apa kata saya? Kendalanya mereka sulit sekali tumbuh sekali kewirausahaan. Wirausaha baru tuh nggak tumbuh di sana. UKM tuh sangat nggak tumbuh di luar pulau. Terus saya, dia tanya ke saya, di Bandung kendalanya apa? Di Jawa Barat, kalau bahan, kebanyakan kita, Pak. Penduduknya banyak lagi. Nah, kebanyakan yang menjadi wirausaha, pasar segini-gininya. Nah, tugas kita sekarang apa? Bagaimana orang Jawa Barat ini bisa berperan di tempat lain? Menambulkan tempat lain, nggak apa-apa lah. Iya, ya, maksudnya. Di tempat lain mau ke Manado, mau ke mana, Balikpapan ke mana, menjadi mereka tumbuh di sana, daerahnya maju dengan ekonominya, tapi itu orang Jawa Barat. Iya, orang Jawa Barat. Aja udah yang penting mah, kubawa orang Jawa Barat bareng-bareng ke situ. Ya, jangan di Jawa Barat aja, jangan di Kota Bandung aja, karena kewirausahaannya di Kota Bandung, di Jawa Barat khususnya Kota Bandung itu udah keterlaluan, udah kebanyakan. Ya, jadi pemerintah yang pusing ngurusin mobil itu, ya datang di mobil, ngurusin food truck, ngurusin apa, kaki lima. Kata Sekda kan ngomong kenaikan kaki lima di Kota Bandung 10% dari 20.000 22.000. Saya bilang program UKM, program PUB berhasil. Ya, iya berhasil. Semakin banyak kendaraan, semakin berhasil. Nah itu tugas kita bagaimana selanjutnya
WUB-WUB kita atau UKM-UKM kita, ya kita bawa ke kota lain, biar dia tumbuh di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kang Ahro di ABCGM Program. Kali ini kita sedang ada event dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia seputar seminar tentang isu-isu strategis di daerah, di mana pada hari ini kita mengangkat tentang Pentahelix di Jawa Barat. Di samping kami sudah ada Bapak dari Kementerian, dari Deputi SDM dengan Pak Muhammad Fatihi. Selamat siang Pak, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa mengadakan seminar. Seputar apa Pak kira-kiranya seminar hari ini dan apa yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini? Alhamdulillah seminar hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan semua peserta antusias mendengarkan dan mengikuti seminar yang telah kita laksanakan. Ke depan mudah-mudahan deputi kami bisa memberikan fasilitas seminar untuk provinsi yang lain, dan mudah-mudahan dari kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan meningkatkan masyarakat kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan daya saing kita untuk di era globalisasi sekarang ini. Oke. Seputar isu-isu strategis yang akan diangkat dari kementerian ini, tujuan akhirnya nanti mau kemana Pak, insya Allah? Yang pertama yang jelas kami dari seminar ini akan yang pertama untuk mengambil kesimpulan dan saran serta rekomendasi kepada pemerintah bagaimana kegiatan ini dapat bukan hanya berhenti di sini aja, tetapi berkelanjutan untuk ke depan yang lebih baik. Alhamdulillah ya. Selanjutnya harapan ke depan Pak untuk para UMKM dan tadi sudah diangkat bagaimana untuk mensinergikan UKM itu bisa naik kelas Pak. Harapan ke depan untuk UKM di Jawa Barat dari kementerian. Kalau kelihat tadi ya dari UKM yang ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat ada sekitar wirausaha tadi 129 ribu ya, 129 ribu wirausaha baru. Ya kami optimis akan UKM naik kelas itu akan semakin terpampang jelas di depan mata. Okay. Gitu. Jadi insya Allah dari yang mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Terus berjenjang ya kenaikan kelas. Nah, baik, terima kasih Pak Patihi atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk para UMKM di Jawa Barat. Terima kasih Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertemuan saya dengan Kang Aro di ABCGM Program. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.